Hari kedua geng, aku dekat The Aras Villa Kuala Terengganu. Overall duduk tang sini, jujur kau cakap, memang best weh. Selesa apa selesa? Dekat luar ni dia siap dengan outdoor kitchen. Hampa nak guna, nak masak, tak ada masalah. Dia hak paling syok ni, kalau hampa ambil chalet atas ayak, hampa boleh lepak atas roh. Sekarang pukul 10.32 kami dah sampai dekat nasi dagang atas tol, Padang Hiliran. Aku kalau main Terengganu nak menyorok pagi-pagi, memang akan main sini. Dia yang best tang sini bukan setakat nasi dagang. Dia punya teh air ombak rindu pun padu weh. Creamy, lemak, besar. Padu weh. Lah kami berhenti kat Petronas Cendering, isi minyak lu sat lagi baru kita gerak. Sekarang pukul 7.09 minit, kami dah sampai dekat Kuantan, dekat Taman Pinggiran Putra. Untuk malam ni, kita stay dekat di koloni homestay. Untuk homestay yang kami dapat ni, dia siap dengan sofa, meja makan, TV. Tambah pula di luar, dia siap dengan 3 bilik. Satu queen bed, ada tandas, bilik katil 2 tingkat dan lagi satu queen bed. Yang tandas ada 2, satu dalam bilik, satu luar. Siap dengan dapur, apa nak masak pun boleh. Ada satu bilik, dia khaskan untuk surau. Dah lelap sat, sekarang pukul 8.50, kita bersama dengan Pak Su. Jom kita pergi makan. Belah malam aku dah sampai dekat Jalan Stadium. Dekat kedai TCSO. Ni antara kedai paling simple kalau nak perkenal makanan malam, shell out dekat Kuantan ni. Eh. Paling simple kat sini dia siap dengan drive-thru. Jadi kalau nak order makan memang senang lah. Untuk makanan kami perkenal, shell out buttermilk dan juga original homemade sauce. Lepas tu kita ada mi goreng seafood, sotong bakar, lamb chop dan juga tom yam campur. Kedai ni dia ada dua corongan. Satu dekat Jalan Stadium, satu lagi kat Teluk Sisik. Settle makan, jom kita balik. Dan kalau pada tahu, hari ni 24 hari bulan aku akan ke Kuala Rumpin. Jadi kepada hampa yang tegur aku first, aku akan bagi phone. Murah rezeki.